Kelompok militan Hamas bersumpah akan menjadikan invasi di Gaza Palestina sebagai kutukan bagi Israel. Demikian disampaikan oleh juru bicara Hamas Abu Ubaidah dalam keterangannya pada Kamis 2 November. Abu Ubaidah memperingatkan operasi darat Israel yang berkelanjutan di jalur Gaza akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi Israel. Ia menegaskan banyak tentara Israel akan tewas dan kembali ke dalam kantong mayat. Diketahui lebih dari 9.000 warga Palestina telah tewas dibunuh oleh pasukan Zionis dalam serangan daratnya di Gaza Palestina. Sejauh ini IDF mengonfirmasi 17 tentaranya tewas dalam pertempurannya dengan Hamas. Pernyataan Abu Ubaidah muncul ketika IDF mengklaim telah mengepung Gaza di bagian utara. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan pengepungan tersebut berada di pusat organisasi Hamas. Militer Israel juga mengesampingkan gagasan gencatan senjata dalam waktu dekat. Meski demikian, Israel telah menghadapi tekanan yang semakin besar dari PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk melakukan gencatan senjata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.